gitu. Itu cash. Apaan? Itu cash di dompet. Iya sih. Mas Muan, ya enggak lucu lu bercandanya, Bos. Ya, ya. Ya Mas Muan, dompetnya segede apa? Oh, yang panjang model kayak gitu. Tahu enggak? Heeh. Yang enggak dilipet itu ya. Iya benar. Heeh. Iya, ada KTP-nya enggak tuh? Iya, enggak usah pusing-pusing lu ke tempat gua aja sini. Ya itu makanya bos, makanya lu dengar gua dah. Nah. Bawa aja. Ya, gua bawa aja sampai tahu lu kenal sama nih foto kan bisa kita balikin, Bos. Sayang enggak usah balikin lah. Mending bagi ya, dua sama gua jemput. Ya, sayang dibalikin itu identitasnya juga enggak jelas daripada dibalikin mah mending kita bagi dua. Terserah lu lah, Bos. Gue kagak sengaja ketemu sama nih karyawan yang ada lihat gue. Terus ditanya nih karyawan itu punya siapa? Karena gue tadi bingung mau ngomong apa, ya kan? Itu dompet langsung dirampas dari tangan gue, ngerti nggak? Jadi ceritanya pas lo ini lo ngeliatin dompetnya ada yang lihat gitu? Iya. Ya, lo kasih berapa aja kayak solusinya apa? Gue jemput gitu kalau perlu. Tapi yang mana lu aja deh ngomong, maksudnya kita bersandiwara dia, lu bilang aja nih dompet punya lu gimana? Boleh, boleh. Tapi nggak ada fotonya, entar kalau disamain foto sama wajah lu gimana? Ah itu mah, kan di situ nggak ada fotonya, ya lebih gampang kan ngomongnya. Ada fotonya. Ada, makanya gue bingung. Bilang aja punya ini apa namanya kakak, apa adik apa gimana? Kalau foto kan bisa aja nyimpen di dompet foto pasangan apa adek kan? Oke. Bisa. Bisa. Iya. Tera. Siapa lek? Entar dulu. Lek siapa lek? Entar dulu. Terusnya ngomong dan lebih kreatif terus agaknya nah ya kan dulu ini udah nih ya, gue ngambil pulpen kok gue jadi nggak kepikiran ya ngapa gue nggak cari di handphone aja ya kenapa nggak gue nggak kepikiran gue catat di handphone aja. Saking gugupnya ada duit tuh. Abok. Abok ya. Terus? Warna hitam ya? Iya, merek Polo ya. Polo, BRI 1. Pas foto 3x4 dua lembar. Iya, udah. Ntar kalau ditanya ini foto-foto siapa lo bilang aja foto lo, ngerti nggak? Kalau ditanya pasti punya gimana, ntar lo bilang aja dah. Apa sih terbaru sama lo, ngerti nggak? Oke. Okay. Itu dalamnya itu ada duit 8.900.000 jangan sampai sekali lah. Berapa 8 juta? 900 itu uang pecahan semua. 8.800.000 8.900.000 Oh, 8.900.000 Iya, 8.900.000 Coba lo bacain dulu dah, biar gue jumpain di karyawan.
ATM BCA, ATM Mandiri. ATM BRI, makanya dah. Terus pas foto 2. Iya, 3 kali 4 2 lembar. Sama ini apa? Duit 8.900.000. Ya itu lo catat kagak? Ya elah. Ya inget lah itu doang. Ya itu berarti gak lo catat? Enggak. Kirain banyak. Apaan? Ya kirain banyak. Rupanya mau dicatat itu doang gak bisa dapet. Yaudah ini gue jumpain ya. Pak, ini Pak, saudara saya udah bisa dihubungi, Pak. Halo? Halo, Nek. Hah? Ini dompet lu udah ketemu nih sama gue, Nek. Tapi KTP lu kenapa kagak ada, Nek? Oh, KTP-nya kebetulan lagi diurus, soalnya lagi ngurusin STNK. Ya, elah, Nek. Ini karyawannya tadi kagak percaya sama gue. Coba lu jelasin dulu, dah. Oh, oh yaudah, ya. Mana? Iya. Ya. Selamat malam. Ya malam. Iya malam ini sebelumnya ya saya lebih sama lagi ya. Terima kasih dikirim lokman ya Pak. Ini benar Pak, ini punya bapak yang tertinggal. Iya benar. Soalnya itu ya. Pas saya ke form ketinggalan buru-buru. Kalau konsultasinya sih masih deket, soalnya nggak terlalu panik. Udah ada yang nemuin. Siap ya, Pak ya. Jadi yang mana Bapak tahu isi dan ciri-cirinya apa-apa saja? Ah, tahu. Coba disebutkan apa-apa saja, Pak. ATM BRI sama foto 2 lembar, sama duitnya cash 8.900.000. Iya, benar sekali ya, Pak ya. Tidak salah. Kalau mau bisa langsung kasih ke yang nemuin aja biar saya cepet ke situ. Maksudnya gimana? Ya dompet itu kasih ke yang nemuin aja, soalnya kebenaran yang nemuin itu teman saya. Yang nemuin itu teman apa? Ini yang Bapak suruh jemput dompet Bapak ini siapanya Bapak? Itu kebenaran teman teman dekat. Atas nama siapa Pak? Hidayat. Ciri-ciri orangnya gimana Pak biar kami tidak salah ya Pak? Gondrong rambutnya iya, panjang. Saya orang Yahudi ya. Ini yang menggunakan apa Pak? Menggunakan apanya tuh? Motor apa? Motor? Iya. Oh Ninja kalau nggak salah. Ninja hitam sama hijau. Tidak salah lagi ya Pak ya, berarti ini memang benar sampai kepunyaan Bapak. Ini saya bicara dengan Bapak sebentar. Apa? Ini sebelumnya saya bicara dengan Bapak Alexander, benar? Itu ada teman saya. Gimana? Iya, kalau itu ada teman saya kok. Iya, Pak ya, jadi ini saya di depan dengan teman Bapak saja ya. Iya. Iya ya. Ini nomor saya tolong dicatat di 0812. Bentar ya. Iya, siap. Terus 6156. Iya. 5236 Pak. Berapa? 5236. Oh, ini 37. 36. 36. Coba ulang, kok apa sih 08? 0812 6156 5236 ya Pak ya? 36 5236 iya. Nah itu akan selama saya lukman ya Pak ya? Iya. Jadi apabila nanti nomor saya tidak aktif ya, Nanti Bapak bisa hubungi ke nomor teman saya di 0812.
0812 7635 7635 2979 ya Pak ya. Berapa? 2979. Iya benar. Itu atas nama rekan kerja saya Bapak Alex ya. Iya. Jadi yang mana kan di sini ada 4 orang yang mengetahui dompet Bapak tertinggal ya. Jadi saya minta kepada Bapak Alex di sana ya. Partisipasi Bapak buat kami di sini ya Pak ya. Ah iya. Bisa diatur itu. Iya, kemarin dulu sebentar. Iya, bicara dulu ya. Iya, itu dokumennya di ya di bawah saja enggak apa-apa, Mas. Benar-benar. Iya, gimana ya? Udah ini udah di tangan gue dah. Ya udah, ya tinggal keluar aja. Sini. Ya mana ini karyawannya? Maksudnya apa nih? Ya lu kasih aja dari dompet itu berapa kayak 300 kayak sisanya ini mereka ada 4 orang. Iya kasih 300 atau 400 kayak. Heeh. Ah, tapi lu yang ngomong ya. Heeh. Oi. Berapa lagi? Berapa? 400. 400. Iya, 400. Iya, Pak. Ikhlas. Ini gua ngelem. Halo, Pak. Gimana maksudnya ini, Pak? Ya, itu ucapan buat terima kasih aja kalau enggak dikabarin juga enggak segini jelasnya gitu. Ini lebih pas. Waduh, ini maksud Bapak ini enggak apa-apa, itu mah ucapan terima kasih dari saya aja pribadi itu. Waduh, ini Bapak memberi saya itu aja. Iya, ya. Tidak ada maksud dan tujuan lain ya. Iya. Sorry enggak bisa ngelebihin, ngasihnya cuma itu doang, soalnya ada keperluan. Jadi nggak bisa cash kita. Karena saya di sini bekerja ya, biasanya saya akan dapat itu kebaca. Menerima uang suap, benar kan? Jadi itu saya menerima kasih yang memberikan digantikan saja dengan cara yang lain, bisa? Oh bisa, itu mah bisa. Ada teman saya ini, tuh ada Dayat, bisa gue minta tolong sama dia. Pasti dia ada yang banking. Jadi begini ya, Pak ya. Tadi kan saya ada berikan nomor handphone saya dan nomor handphone teman saya, benar ya? Itu Bapak gantikan saja berbentuk alat komunikasi, yaitu pulsa ya Bu ya. Bapak isikan aja pulsa di nomor saya dan teman saya tadi. Ya itu gak perlu banyak-banyak ya Bu ya. Itu cukup Bapak ini 100-100 saja ya Bu ya. Dua kali nomornya sudah lebih dari cukup Pak. Gini aja apa namanya ya. Ya hitung-hitung terima kasih sama ya gimana kalau nomor rekeningnya aja kirim. Oh ya udah kalau kayak gitu. Bisa. Jadi berapa lama saya menunggu kan? Saya tergantung teman saya sih. Kalau teman saya cepet belinya, ya cepet secepetnya. Bukannya? Kalau Pak, saya minta yang isinya dari Bapak di sana Pak, bukan uang Bapak di sini dan bukan saudara Bapak di sini Pak. Ah, terus? Kalau ini benar kepunyaan Bapak, tentu kan Bapak tidak merasa keberatan. Makan tanah bos. Terus ini mati, ini apik. Gini kan soalnya.